Muhammad Fahri, 13 tahun, anak tunarungu dan tunawicara, warga asal Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, berhasil ditemukan pihak Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, bersama sepedanya. Sebelumnya, Fahri dikabarkan hilang setelah pergi meninggalkan rumah menggunakan sepeda berwarna kombinasi merah dan kuning. Fahri putra kedua dari 5 bersaudara, pasangan Awan Suansa dan Neneng Hasanah tersebut diduga mengendarai sepeda hingga ke wilayah Kabupaten Bogor. Menurut Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumardi mengatakan, setelah pihak keluarga melaporkan anaknya hilang, kepolisian mendapatkan info jika anak tersebut ditemukan di wilayah Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Suwaji, saya minta untuk koordinasi dengan pihak Kecamatan Caringin di Bogor untuk tetap menjaga anak tersebut, Fahri, supaya tidak kemana-mana. Dan minta diurusin lah, diberikan makan dan sebagainya. Kemudian kami menjemput jajarannya Polsek Citamiang dengan QR-nya, mobil patroli, menjemput ke Caringin bersama orang tuanya Fahri. Dan alhamdulillah ketemu di sana dan akhirnya sampai di sini. Sementara orang tua Fahri, Neneng Hasanah, mengungkapkan saat ini anak tersebut dalam kondisi baik. Neneng tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah membantu mencari anaknya. Langsung sama ibu ditindaklanjuti, alhamdulillah sampai saat ini anaknya baik-baik saja. Dan terima kasih kepada ibu Kapolres juga Bapak Suwaji ya Kapolsek Citamiang yang sudah menolong anak saya itu. Kapolres Sukabumi Kota pun menghimbau kepada orang tua maupun warga masyarakat agar tetap memantau pergerakan anaknya saat bermain. Dengan saling memantau dan mengawasi dapat meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan. Andries Muchtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.